Kapolsek Taman Sari Kompol Bejo bersama anggota Binmas mewakili Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendris menyambangi Masjid An-Nur Taman Sari. Usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama, Kanit Binmas menyerahkan bantuan yang berupa santunan Polsek Tero Taman Sari kepada Kiai Haji Harun Tamrin, selaku bendahara masjid yang tidak lain adalah keponakan dari pahlawan nasional MH Tamrin yang namanya diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan diserahkan kepada anak yatim bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 10 Desember mendatang. Dilaporkan oleh Aibtu Sumarno Binmas Taman Sari, Salam Tirbrata.